Terus rolade ya? Rolade satu. Oh ya tante ya. Orek-orek. Minta kuah itu deh. Kuah kuning itu apa? Kuah kuning, opor. Opor. Ini roladenya kamu pakai kuah asam manis apa kuah bistik? Asam manis. Kuahnya aja? Iya, kuahnya aja. Udah lama tante jual sini ya? Ya. Udah lama jualan ya? Udah 20 tahun. Oh. Iya sih dulu kalau ke Bandung makan ini sini. Buka jam berapa tante dari pagi? Barusan deh lewat ke sana ya. Iya. Balik lagi kayaknya. Dari jam berapa tante jualan pagi sampai sore? Jam 3. Enggak, pas sampai jam 3 lah kan. Itu sate babi bukan? Sate babi sama sate ya. Mau? Mau. Kalau masakan rumah di Bandung yang cocok kayak gini doang, kalau ke Bandung. Ini di Jakarta? Iya. Jakarta ke Bandung, kalau ke Bandung ke iya, kebalik ya? Iya, iya. Lagi? Ya. Sambal? Sambal? Sambal mau, sama minta lumpia satu dipisahin ya? Iya. Sarapan apa bos? Ini ada sohun, orek, sate babi, sama rolade. Wah enak tuh. Yoi. Cobain lah. Cobain ya, cobain apa dulu nih rolade ya? Boleh. Rolade-nya pakai kuah asam manis. Bisa pilih kuah lainnya ya? Bisa, ada kuah semur. Mantep, makanan rumahan kalau ke Bandung harus kesini. Iya juga ya, jarang ya nemuin warung makan masakan rumahan di Bandung ya. Warung Tante Ana. Warung Tante Ana di jalan apa ini? Klenteng. Di jalan Klenteng ya. Nasi campurnya tutup gitu. Oh, nasi campurnya tutup. Ini juga favorit di sini. Mantap. Nih, itu apa babi. Bos? Sate babi ya. Ini. Kan ya. Gila. Empuk ya? Empuk. Oreknya kayak bumbunya padat banget itu. Yoi. Yummy ya? Yummy. Mantap. Mantap. Bagi dong bos.